on the mix. Hello, welcome back guys. Kembali lagi bersama saya Rian AP Gaming. Seperti biasa di sini saya masih bermain Magic Chess. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba Commander AB skill 2, guys. Untuk hero pertama yang saya pilih Xavier. Kita akan mencoba hero Legbon di early game ini, guys. Sambil mencari damage ke commander lawan biar shield-nya bisa kebuka, guys. AB skill 2 nya karena kita membutuhkan 50 damage biar mendapatkan 20 shield untuk commander kita. Tapi untuk di awal ini malah kita dapatnya archer, nggak ada legbone nya lagi, guys, cuma Xavier aja. Ini Muntun ngacak hero nya keterlaluan sekali, guys. Biasanya untuk legbone itu dapatnya legbone, malah ini nggak ada legbone nya sama sekali. Ya udahlah, kita coba pakai ini dulu. Ini untuk item pertamanya, ada inspire. Ini ada Yin, kita ambil saja. Dan untuk Yinnya bisa buat TP-TP-an di depan. Nah, legonnya muncul ada ini siapa Johet. Durasinya kita aktifkan dulu sama ini. Kita pakai ini dulu aja ya, guys, ya. Sementara pakai archer sama Brestel, archernya walaupun nggak aktif nggak masalah, masih ada sisa 4 gold, langsung kita ambil semua di shop, guys. Lawan pertama kita Bus skill 3. Pasangnya ini malah ke elementalis Brestel, guys. Ini kayaknya kita kalah ini. Ayo. Kita cuma berharap pada si Moskov saja ini, guys. Ayo Moskov. Nah, lari-lari dulu, guys. Kang ghostingnya mantap, guys. Pakai inspire lumayan cepat juga attack speednya, dan masih diberi kemenangan, guys. Lumayan dapat 7 damage, tinggal 43 lagi. Wah, okay, guys, ada Layla kita ambil sajalah. Sama ini ada Frankie, ada Leslie. Frankie masuk, Layla sini masuk, ini juga harus masuk sama ini. Oke, gold kita udah habis, guys. Jadi malah kita kayaknya nggak mau ke Legbon ini nanti, malah ke Weapon Master Gunner ini nanti, guys. Oke, lawannya Bus skill 3 lagi, guys. Aduh, harusnya kita menang ini dan mendapat tambahan gold dari Abyss Bontis. Nah, tinggal si Hell Truth langsung meninggal, guys. Kita jual dulu Legbonnya. Nah, ini biar kita amankan point interest dulu, guys. Dan damage yang kita dapatkan 10, lumayan 17 damage, guys. Untuk di shopnya ada Moskov, kita ambil juga lah. Di sini ada Mia. Ya, rate-nya muncul 3 biji, guys. Padahal kita tadi udah jual semuanya. Aduh. Sementara kita ambil Mia-nya dulu. 15 gold kita up level saja, masukkan Mia yang udah bintang 2, guys. Harus di pojokan sini aja lah. Tapi Muntun itu kadang-kadang emang kayak gitu, guys. Hero yang kita kumpulkan kalau kita jual itu malah habis itu di shop muncul lagi, yang itu diambil lagi, nanti malah nggak keluar-keluar lagi. Waduh, harus menang ini, guys. Harus menang, guys. Nah, oke, mantap. Tinggal si Atlas. Atlasnya meninggal, guys. Dan kita mendapat tambahan 13 damage. Hahaha, udah kekumpul separuh, guys, ini. Kayaknya kita ambil aja lah, siapa tahu nanti jadi. Harinya nggak dapat blessing, guys. Masuk bug pertama, kita di posisi 2 terakhir ada Starfall. Tapi itu busnya kok mengambil itu, yang ngambil Starfall malah si Eva, guys. Aduh, bahaya ini. Ah, ini diambil, ya udah kita ambil Berserker Fury-nya saja, guys. Oke, lanjut di sini kita dapat Moskov lagi dan ini Yin. Tuh haritnya kayaknya kita jual saja, kita ambil Moskov Yin sama Cho. Coba roll lagi, Moskov lagi, guys. Dan ada Layla. Masih 19 gold, Laylanya kita ambil nanti saja, guys, ya. Dan untuk hyper sementaranya kita kasih Layla tuh aja, guys. Kasih inspire sama berserker biar sakit.
Wah, Watchman-nya udah aktif guys. Boost 3-nya dapat link tadi. Lawan Eva 3 guys, Brestel. Tapi masih kurus-kurus guys. Harusnya menang kita ini. Nah, oke mantap. Enggak jadi ketarik guys Laila-nya. Rankingnya mati duluan. Oke, langsung kita habiskan guys. 17 damage. Waduh, kurang sedikit lagi guys. Sudah mau muncul ini nanti shield-nya AB. Sini ada Laila lagi dan ada Mia guys. 34 gold. Enaknya kita apa aja lah sekalian, masukkan si Chou. Dan untuk si Mia-nya kita ganti sama Yin guys, biar aktif Brestel-nya dulu. Ini masih belum ketebak juga kita nanti mau bikin apa guys, soalnya hero-nya masih ngacak-ngacak semua ini. Tapi saya tetap pengennya ke Weapon Master saja guys, biar aktif lifesteal-nya. Kalau ke Brestel tanpa biji Brestel itu percuma guys. Ayo hajar semua dulu hero legend-legend tapi kurus-kurus percuma guys. Langsung 14 damage guys, langsung aktif skill AB nya dan ada, weh, ada Yin lagi. Ini ada Dirot. Ini kita ambil Yin nya dulu aja guys. Dirot sama Aurora nya kita ambil nanti saja. Nah, ini ambil semua aja lah sekalian. Masih belum tahu juga soalnya guys. Ada ini Aurora, tetap masuk dulu. Roger. Yang main Gunner ada 3, Brestel nya ada 4. Ini enaknya kita kemana guys ya? Ini enaknya kita ambil Rogernya dulu aja lah. Berarti ini nggak perlu. Ini agak juga, ini masuk. Ada ini Xbox guys, Xbox. Nah, Xboxnya masuk dulu. Aduh, telat guys. Mau ganti Leslie sama Xbox malah habis waktunya. Ini jual saja si Wanwan. Oke, dapat buku mana? Dan untuk di shopnya kita ambil si Freya sama si Dirot saja guys. Dah muncul lagi Freya dan Frankie guys. Ini Yin gak usah, kita gak perlu ke Brestel. Masukkan ini sama ini aja guys. Nah ini biar aktif Northern Fell, walaupun kurus-kurus kayaknya cukup bermanfaat guys. Oke, dapat Freya dan blessingannya Northern Fell guys, berarti kita nggak perlu si Aurora. Kita masukkan ini saja, kita langsung jadikan hyper guys si Freya-nya. Tuh buku mananya tetap di ini aja, di Roger aja guys, biar Rogernya cepet multi. Lawannya ini Eva 3, mau ke Lightburn kayaknya guys, tapi Freya kita udah mengganas guys. Strat. Nah hilang semua. Ada Leslie masuk. Ini kita jual siapa dulu guys, ini aja ya, Derotnya kita jual dulu guys. Masukkan Frankie. Dan untuk Leslie sama Moskovnya juga jangan lupa guys diambil. Dapat Mekera guys. Dan Laila dapat lagi guys, ternyata dapat blessingan Gunner guys. Oke, sekarang jadi Gunnernya udah aktif 4. Wah, lumayan sakit nih Gunnernya. Ini ada Yabusa, ambil aja lah, siapa tahu nanti dapat Crystal Swordsman, nggak ada apa-apa. Dan ada Dirot, Xbox ambil dulu. Moskov lagi guys, masih 32 gold. Johannya kita jual dulu, Moskov ambil, coba roll. Dan Moskov, dan ada Cloud guys. Sambil nanti saja ya guys ya, habis run ini. Waduh ini, waduh link guys, link bintang, bintang satu guys. Masih kuat harusnya guys, Freya kita masih kuat harusnya guys. Nah hajar. Nah linknya meninggal. Masih ada immortal guys, satu lagi. Nah oke guys, mantap. Wah udah mau penuh lagi guys shield kita. Dan Moskov sama Cloud-nya ambil, roll lagi gak ada ini guys. Coba apa aja lah sekalian, masukkan di roll dulu. Ini Cloud-nya masuk, roll ada. Nah ini dia yang kita butuhkan dari tadi guys. Kita jual dulu si Xbox. Ini masuk dulu guys, biar aktif Weapon Master-nya, biar ada lifesteal-nya nanti. Tuh Roger-nya kita ganti sama Cloud aja guys ya, yang lebih sakit. Lawannya Austus 3. Itu siapa itu, Leo mod guys. Waduh, necronya udah aktif guys, tapi elementalisnya belum aktif semua.
Kadiannya aktif, bahaya ini guys, bahaya. Aduh, kayaknya meninggal. Aduh sakit. Silongnya full attack speed. Aduh, meninggal semua, tapi gak masalah guys, kita masih punya shield. Hehehe. Jadi poin commander kita masih aman guys. Ini ada Leslie, kita ambil aja. Masuk fatball kedua, kita posisi terakhir guys tetap, karena kita masih 100 poin. Di sini kristal yang muncul Lightbone. Apakah dia, diambil si Eva guys. Evanya main Lightbone kayaknya. Kita cuma dikasih Felin Blade, gak masalah guys. Lumayan daripada gak dapat apa-apa. Dan ada di road 2 biji guys. Ini ada Alice, gak usah. Ini nah Silong. Untuk Hayabusanya kita jual aja. Ini masukkan Leslie dulu aja guys. Silongnya kita ambil nanti sajalah di akhir round. Wah, lawannya bus 3. Ini Weapon Master Gunner guys. Duh. Ah, kayaknya freestyle malahan. Dan di tengah-tengah itu siapa? Oh, Gatot ternyata guys. Wih, kali ngulti penuh lagi. Masih ada Leomord guys. Leomord kuda jingkraknya udah muncul. Aduh. Ini harus bisa. Ayo hajar. Nah, oke, meninggal guys, dan kita dapat shield lagi guys. Ah, oke, kita ambil Zilong sama Roger. Ada Leslie lagi guys, 36 gold. Kita jual Rogernya dulu aja guys. Masukkan Zilong, ini Rogernya kita jual. Leslie-nya kita ambil nanti sajalah sama si Aldous-nya. Tapi ini kan Creepron, kita aktifkan Endless Bounty-nya, kita ambil cuannya saja guys. Odette-nya nggak jadi bernyanyi guys, tapi ini si Lunok-nya sakit guys. Lunok, ayo Layla. Nah kan, meninggal. Langsung saja kita ambil Leslie dan Aldous guys. Ini sekalian, oke, Moskov guys. Moskovnya bintang 3, dapat blessingan kah? Gak dapat blessing ternyata guys. Langsung kita up levelkan saja, masukkan si Aldous guys. Ambil cuannya saja, ini Endless Bounty. Ada Layla kita ambil. Di sini Aldousnya bisa kita jual. Semoga saja di sini dapat kristalnya bagus guys. Habis. Nah, oke, dapat habis. Dan ini dapat, ngambil aja DHS aja guys. Wah, mantap ini guys. Leslie kurang ini jual, masukkan tirot. Sekarang aktif 4 habis guys. Kayaknya kita kasih habis biar mode setan, dan DHS nya tetap di ini aja Moskow guys. Sebenarnya kita kawal sama Dirot aja. Ada Martis kita ambil, coba roll. Ada Dirot dan ada ini Zilong, tampil Zilongnya dulu aja guys. Oke, lanjut lawannya Eva 3 full Weapon Master. Itu sebenarnya pakai itu guys Starfall. Aduh. Ayo, Freya-nya aja dulu. Freya. Nah, mantap. Oke, hilang semua. Kita kirim ke lobby dulu, guys. Eva 3-nya. Oke, di sini ada Alice lagi, guys. Ini sebenarnya kita bingung mau ngombokan kemana. Ada oke, Frankie. Ini ambil dulu. Masih 34 gold, guys. Ini kita jual Martisnya dulu, masukkan di rod-nya. Untuk Alice-nya kita jual saja, masih 38 gold. Kita lihat ini musuhnya. Waduh. Kardiannya aktif Austus 3 guys. Lawan bus 3 dulu ini. Swordsman ini kayaknya mau ke Kardia juga, tapi nggak jadi. Waduh. Moskovnya mengganas guys. Oke, hilang semua. Mantap sekali guys, Moskov bintang 3 full attack speed, cuma pakai DHS saja, dan kita dapat shield lagi guys. Mantap sekali, double shield udah. Masih di jalur kemenangan kita guys, dapat 14 ini 53, bisa up 1 level. Tapi untuk masuknya ini siapa ya guys enaknya? Ini ada Freya. Tak apa aja lah sekalian, kita masukkan siapa ini guys, Zilongnya aja ya. Zilong kita taruh sini aja ya.
soalnya siluangnya masih bintang 1, untuk freanya kita ambil sekalian guys, goldnya kita udah habis. Hahaha. Wah, lawannya boost 3 weapon master guys. Tak kira ini lawannya Eva, ternyata boost 3 pakai weapon master. Aduh. Ah, hilang semua guys, hilang semua, langsung kita kirim ke lobby lagi boost 3-nya. Gak kerasa guys, sudah masuk fat ball ketiga ini. Waduh, kristalnya ini archer munculnya. Slotnya udah diambil, kita ambilnya aja guys, explore-nya saja. Sepertinya ini kristalnya kita gak bisa masuk guys. Ini tuh ambil. Oke, cloud bintang 2, Leslie masuk, kurang 2 biji lagi. Di atas ada ini Patrick, Patricknya kita ambil nanti saja guys ya. Untuk item freenya kita ganti Hexflow guys. Berserkernya kita taruh di sini aja, si cloudnya saja guys. Sama kita kasih DHS. Aduh, combo kita nanggung sekali nih guys. Nah itu hajar dulu. Oke, si long udah kena musuh. Aduh, muskopnya kena stun coy guys. Tuh. Lordnya muncul. Ayo Freya, mode setan dulu. Aduh, sakit. Nah, itu dulu loh. Nah, itu kuda cingkraknya hajar habis guys. Dapat shield lagi guys, shield kita hampir penuh ini, full darah putih harusnya ini. Silong, oke. Sling blessing, aduh nggak dapat blessing guys. Coba ini roll lagi, ada Alice sling, nggak dapat blessing. Patrick juga nggak dapat. Ada Leslie guys, Leslie-nya kurang 1 biji nih berarti kalau tadi diambil. Oke, kita ambil nanti saja guys. Eva 3 guys. Freya silong, Freya-nya aja dulu. Oke, mantap guys. Aduh, jangan sampai kena. Nah, oke, mantap. Ayo Moskov. Ayo Moskov. Nah, tinggal carry. Oke, mantap. Aduh, lawannya mirror guys. Damage-nya nggak bisa masuk ke stack AP guys. Ya udah, nggak ada penambahan damage ini guys untuk mendapatkan shield AP. Leslie ambil. Ini 21 gold, roll lagi. Oke, Freya, dan ada ini. Kita habiskan aja lah guys kalian. Oke, Argus udah bintang 2 Argusnya. Udah Patrick lagi guys. Cloud ini jual saja. Freya-nya masuk, ada Leslie guys. Leslie-nya ini aja jual, si Alice. Leslie masuk, Cloud-nya kita ambil nanti saja guys. Coba kita lihat di sini Papi Muntun apakah merestui kita atau mau ngeprank kita guys. Kita dikasih kristal apa di sini, dan kristalnya Bristol guys. Ini ada si Helbert Domi, kita ambil si Helbertnya aja guys, soalnya lawan Eva 3 nya biar lifestyle-nya nggak kenceng nanti. Nah, ini puter otak lagi guys, dapatnya kristal Bristol. Kita punya satu Bristol saja. Nah, oke, Leslie udah bintang 3. Tapi ini bagaimana guys, combo kita nanggung sekali guys, gak ada yang menyala sinerginya ini. Lawannya Eva 3 tadi guys. Aduh. Freya-nya aja dulu. Aduh, ada Gatot guys. Aduh. Moskov, jangan sampai ini guys. Moskovnya dikejar-kejar 4 orang guys. Freya-nya juga meninggal akhirnya. Duh. Parah ini guys. Wah, bisa-bisa kita ke comeback ini. Ada Silong lagi, ada Patrick. Ini gunnernya juga gak bisa kita jual guys. Emang sekali Leslie bintang 3, tapi kristalnya itu loh dari tadi. Ini Patrick jual dulu, kita cari Freya dulu aja guys. Nah, ada habis kurang 2 pun gak bisa masuk juga guys. Sepertinya kita cuma bisa bertahan saja guys, sambil menunggu dapat kristal lagi nanti guys. Waduh,
Ini kardianya aktif sakit sekali guys, tapi kita juga full attack speed, apalagi Moskovnya itu guys. Moskov, ayo jangan kasih gerak itu. Nah, ayo tinggal siling, jangan kasih gerak guys. Aduh. Ayo terus. Ayo, aduh. Linknya malah multi guys, tapi ada Mas ada Leslie guys, bintang 3 sekali hit langsung meninggal guys. Mantap sekali ini, enggak usahlah ada Alice link ini kayaknya enggak dapat blessing juga guys. Nah kan enggak dapat blessing, enggak ada ada ini, enggak usahlah kita coba roll lagi, enggak ada lagi guys, sampai habis hero-nya enggak mau muncul lagi. Dan lawannya Eva 3 lagi, ini semakin besar-besar hero-nya, kita masih belum bisa mengimbangi guys, cuma bertahan saja biar gak kena damage besar. Aduh Moskov lari, aduh itu kuda lumpingnya sakit sekali guys, dan kita kalah lagi, tapi masih punya shield, poin kita masih aman guys. Wah, sampai masuk fatwalk keempat guys, tinggal lawan Eva saja. Nah ada abis guys, tapi kita butuh slot abis, ambil slotnya aja lah, punya slot pun nggak bisa masukin lagi guys. Ini kalau mau ke abis masih kurang satu hero lagi, ini nggak ada apa-apa, roll lagi dan ada cloud guys. Ambil nanti saja dulu, Freya-nya kita masukkan aja guys, percuma masukkan Alice habisnya nggak jadi. Freya yang satu kita kasih item juga guys, ini wah carry-nya bintang 3, bahaya sekali, nanti ketarik Frankie di sini, ini taruh sininya biar di tengah-tengah sini guys carry-nya. Nah langsung tarik guys, nah langsung jajar Moskov, carry-nya meninggal. Oke mantap Moskov, ayo Moskov aku padamu Moskov, ayo aduh jangan loncat ke situ, itu kena kuda jingkrak, aduh meninggal lagi guys, enggak kuat, ini harus habis 6 atau weapon master 6 guys. Ini ambil dulu lah, dan ada Argus. Oke, cloud lagi, roll lagi, nggak ada, goldnya udah habis guys. Beneran ini guys, kita cuma bisa bertahan saja. Waduh, carry-nya udah digeser guys, di tengah-tengah. Ini berarti Moskovnya di sini aja guys. Ini kalau dapat kristal gunner atau abis enak guys. Kristalnya tadi ke Bristol ini, aduh. Ayo Moskov, aku padamu pokoknya, Moskovnya meninggal guys, tinggal si Leslie-nya pun meninggal, dan carry-nya tidak tersentuh sama sekali. Duh, bagaimana ini lawan Lord guys, kita lawan Lord. Coba lihat musuhnya dulu guys, tadi damage-nya si Silong, berarti kita curi silongnya aja guys, kasih si Albert biar gak ada tambahan life steal. Lama sekali guys sampai ketemu Lord. Waduh keras sekali guys Lordnya, tapi langsung meninggal guys, dan kristalnya Brester lagi. Ini ada buku mana, aduh ada badang ini, aduh gak ada Freya. Oke roll lagi, ini gak usah lah roll lagi, kita cari Freya saja guys. Nah oke Freya cloud, kurang satu biji semua guys, kurang satu biji semua, ini alisnya jual dulu, coba roll lagi gak ada gak ada guys, ini jual, coba lagi gak ada lagi guys. Aduh, ini buatnya kita kasih kristal Bristol guys, sama buku mana biar langsung ulti. Tuh berat ini guys, berat. Combo kita masih belum jadi, sinerginya masih belum aktif, dan kita dihajar habis-habisan guys. Aduh untung kita tadi penyasil,
malah disuruh suren. Bentar bang, bentar, santai dulu, poin kita masih banyak ini bang. Ini ada Argus, gak usah lah, roll lagi. Nah oke guys, langsung 2 biji bintang 3 dapat. Oke, weapon master, berarti weapon masternya kurang 1 guys. Kita udah habis. Ini berarti Freya kita kasih tetap ini guys. Kita jadikan mode setan aja. Terang, aduh, weapon masternya kita masukkan Layla dulu aja guys. Habis ini kita cari weapon master atau kalau enggak ke Gretel. Ayo Freya, Freya kita guys bintang 3, slotnya juga. Ayo. Ah. Nah, slotnya ulti guys. Mantap sekali, akhirnya bisa tembus juga guys. Agak sia-sia kita bertahan tadi. Kebaro lagi nggak ada. Ini badang dan ada Alucard. Ini enaknya masuk badang. Apa kalau ini cuma 4 Gristle gak aktif. Ini aja guys, weapon masternya aja. Kalau gini kan semua lifestyle-nya lumayan deres guys. Kalau udah aktif 6 weapon master. Ini kita culik. Ah, Frankie-nya situ nyuliknya si Atlas. Ini taruh sini aja guys. Kita tunggu biar gak dilihat. Nah oke, kita langsung culik si Leomord. Nah jilongnya jadi, waduh mundurnya kok ke situ. Tapi gak masalah guys, langsung kita hajar semua. Waduh slotnya menunggu. Wah muskupnya masih hidup guys. Muskup Freya guys gak mau meninggal, tetap bertahan. Dan akhirnya kita menang juga guys. Hahaha padahal tadi udah disuruh suren kita guys. Sudah pede sekali, yakin dia menang. Tapi akhirnya kita balikan keadaan. Oke guys, sampai di sini dulu konten dari saya. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya.